Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Ya teman-teman, furnitur Jepara, kali ini kami akan kembali membahas dipan mewah modern Eropa. Bagaimanakah spesifikasi dari dipan ini? Kita akan bahas sama-sama. Dipan ini merupakan dipan yang memiliki kualitas yang bagus dan terbaik karena diproses dan dibuat langsung oleh roda Baroka Furniture, sehingga jelas memiliki kualitas yang mewah dan tinggi. Roda Baroka Furniture merupakan tepatnya segala furnitur yang Anda butuhkan, dari furnitur untuk kebutuhan rumah hingga lainnya. Semuanya ada di toko kami. Jika Anda masih belum menemukan apa yang Anda cari, bisa langsung kami bantu dengan cara menghubungi kontak kami yang ada di video ini ataupun di deskripsi kami. Dipan mewah Jepara ini merupakan dipan yang sangat kami rekomendasikan untuk mengisi tempat tidur Anda karena memiliki desain yang mewah dan elegan dari segi ukirannya hingga pewarnaan finishing dalam dipan ini. Ukiran yang sangat detail dan mewah yang menghiasi seluruh dipan ini merupakan ukiran pengrajin asli dari Jepara, sehingga jelas memiliki kualitas ukiran yang mewah, halus, dan detail ukirannya. Ukiran Jepara jelas berbeda dengan ukiran pabrikan ya teman-teman, karena ukiran Jepara dibuat oleh pengrajin ukir Jepara, sehingga jelas beda juga kualitasnya. Dan tidak hanya ukirannya saja yang menarik pada dipan ini, headboard yang memiliki busa kenyal serta bahan kain yang halus menambah kesan mewah dan nyaman pada dipan yang satu ini. Dan dipan ini juga sudah dilengkapi dengan meja nakas yang ada di bagian sampingnya ya teman-teman, sehingga Anda tidak perlu mencari meja lagi untuk melengkapi dipan yang Anda miliki. Dan untuk bahan dasar dipan yang satu ini menggunakan kayu mahogani. Kenapa kita menggunakan kayu mahogani? Karena tempat tidur ini memiliki finishing duko. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan kayu mahogani karena finishingnya lebih halus dan kadar getahnya lebih sedikit. Jadi lebih maksimal jika menggunakan kayu mahogani. Dan untuk ukuran dipan yang satu ini memiliki ukuran nomor 1 ya teman-teman, yaitu memiliki ukuran 180x200 cm. Jadi jika Anda ingin memiliki dipan ini, Anda harus menyiapkan kamar sekitar 5x6 meter ya teman-teman, atau perlu yang luas lagi. Jadi supaya ketika Anda memiliki ruangan yang cukup luas, Anda pun memiliki ruang gerak yang cukup luas juga. Jadi Anda memerlukan kamar yang memiliki ukuran sekitar 5x6 meter untuk ruangan yang kami sarankan ya teman-teman. Nah mungkin itu saja spesifikasi dari dipan yang satu ini. Jika teman-teman masih kurang jelas dengan spesifikasi yang kami jelaskan ini, bisa tanyakan langsung dengan menghubungi kontak kami yang ada di video ini. Selamat melanjutkan aktivitas kalian masing-masing. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.